Saudara tim Opsnal Subdit 1 Dires Narkoba Polda Jambi berhasil menangkap 8 orang komplotan pengedar kokain. Bersama pelaku juga diamankan narkotika jenis kokain sebanyak 1 kg di Hotel Tepian Angso, Pasar Baru, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Seorang di antaranya mantan polisi yang dipecat dari Polresta Jambi. Johan Maulana, mantan anggota polisi yang bertugas di Polresta Jambi bersama 7 rekannya, yaitu Syahrizal, Sugiyarto, Syafi'i, Syahrul Gunawan, Miming, Hari Afrizal, Residi, ditangkap ketika berada di Hotel Tepian Angso Duo, Jambi Timur. Dari tangan mereka, anggota Polda Jambi mengamankan 1 kg kokain senilai 2 miliar rupiah. Narkotika jenis kokain berasal dari Kuala Enok untuk dikirim ke Jambi melalui Kuala Tunggal. Bulan Agustus lalu sudah masuk sebanyak 2 kg. Dari jumlah itu mereka memasarkan sebanyak 1 kg di Jambi, 1 kg-nya lagi dikembalikan lagi ke bandarnya. Selain kokain, juga diamankan barang bukti lain, mobil Avanza dan 2 unit sepeda motor. Kokain ini merupakan barang langka, penangkapan ini baru pertama kali dilakukan di Jambi dan menjadi sesuatu yang baru. Karena barang ini langka, baru sekali ini kita mendapatkan barang bukti kokain di Provinsi Jambi, saya kira ini sesuatu yang baru dan kita alhamdulillah bisa menangani ini. Mudah-mudahan kita bisa stop. Karena ini daya hancurnya lebih parah daripada sabu-sabu. Ya, tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Ini menggunakannya dengan hisap ya. Hisap di hidung biasanya ya. Bisa diencer di apa ini di meja, dipakai pipet, disedot pakai hidung. Kapolda Jambi berharap agar bisa menghentikan peredaran barang haram tersebut dikarenakan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Cuma di Kompas TV Jambi.